Good luck to you. Thank you. Good evening, everyone. Welcome to the SPM revision seminar. Thank you for
night, right? So our class for tonight would be Prinsip Perakaunan, and our speaker for tonight would be Mr. Kanan. All right, Mr. Kanan, I would like to hand over to you. The floor is yours. Thank you. Thank you, Danny. Hi, good evening, viewers. How are you today? I hope you are doing good. Well, I'm Mr. Kannan Shanmugam from Health Matriculation Center. Before I start today's sessions, please get ready with your stationery and calculator. Sit relaxed and have a fun with today's revision class. You may post any questions, any relevant questions at meeting chat box during the presentation. I will answer your questions at the end of this session. Okay, let's start with our first slide. Kita akan mulakan dengan kandungan sesi 2, di mana hari ini kita hanya ada 3 perkara untuk dilihat ataupun untuk membuat ulang kaji. Yang pertama, saya akan mulakan dengan bab 3, di mana kita akan melihat berhubung dengan dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Kemudian kita akan beralih kepada buku catatan pertama. Mr. Kanna, your slide please. Okay, hold on. Can view, sorry. Can yes. View now? Can view now, yes. Okay, so this is our first slide. And seperti mana yang saya kata, kita akan beralih ke bab 4, di mana kita akan melihat buku catatan pertama. Dan seterusnya, kita akan melihat bentuk dan fokus soalan SPM tahun-tahun lepas. Okay, bagaimana soalan itu ditanya berhubung dengan bab 3 dan bab 4. Baik. Mulakan dengan yang pertama, di mana kita akan melihat beberapa dokumen perniagaan yang penting untuk perakaunan. Ini adalah asas bagi seorang pelajar perakaunan. Okey, cikgu telah mengalihkan dokumen perniagaan kepada dua sumber utama, iaitu dokumen sumber ataupun dokumen bukan sumber dalam perniagaan. Dokumen sumber pula kita ada beberapa bahagian. Yang pertama, kita akan memberi tinjauan kepada komponen jualan bersih, okay, yang merujuk kepada salinan dokumen perniagaan. Seterusnya, kita akan beralih kepada komponen kos jualan, di mana kita akan merujuk kepada dokumen, contoh dokumen asal. Okay, kita kena kenali dulu apakah dokumen-dokumen perniagaan yang berbentuk sama ada dalam jualan bersih ataupun kos jualan. Seterusnya, kita akan melihat secara mendalam apakah komponen penerimaan yang mana merujuk kepada bank dan tunai. Sama juga seperti kepada komponen pembayaran, kedua-dua ini berhubung dengan segala aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan tunai ataupun bank. Seterusnya, kita akan melihat secara mendalam mengenai perolehan aset bukan semasa. Apabila sama ada kita membeli atau menjual aset bukan semasa untuk tujuan perniagaan, dan kita akan beralih kepada ambilan yang merujuk kepada equity pemilik, khasnya segala aktiviti yang berhubung dengan pemilik, kita akan tengok ada beberapa jenis ambilan yang boleh diklasifikasikan dalam kategori ini, dan akhir sekali kita akan tengok apakah yang berkaitan dengan urus niaga yang dimaksudkan dengan kontrak. Okey, sebagai seorang pelajar, anda harus perlu tahu dan mengenali segala dokumen ini, dan juga anda perlu tahu mengenai aliran dokumen, sama ada dia beralih daripada pembekal kepada pembeli atau pembeli kepada pembekal dan sebagainya. Dan kita akan juga mengenali berhubung dengan folio pelanggan, di mana ia akan merujuk kepada keterangan berhubung dengan seseorang pelanggan dalam perniagaan. So, yang ini adalah yang berhubung dengan dokumen sumber. Manakala dokumen bukan sumber, kita ada penyata account dan penyata bank. Ini merupakan sebagai ringkasan daripada segala aktiviti sama ada account belum terima ataupun belum bayar ataupun urusan bank yang
secara langsung berhubung dengan perniagaan kita. Yang pertama, dalam dokumen sumber, seperti mana saya beritahu, kita ada komponen jualan bersih. Dalam komponen jualan bersih, kita boleh dipecahkan kepada tiga bahagian. Yang bahagian pertama ini merujuk kepada secara langsung jualan. Jualan ini pula ada jualan tunai ataupun jualan kredit. Seperti mana saya menjelaskan dalam minggu lepas, sesi pertama, jualan tunai kita gunakan simbol T. Okey, yang sebarang urus niaga yang berkaitan dengan tunai kita gunakan simbol T, manakala yang berkaitan dengan kredit kita gunakan TK. Yang ini kita boleh panggil sebagai transaksi kredit ataupun urus niaga kredit. Saya rasa anda sudah mahir dengan apa konsep yang saya beritahu ataupun cikgu ajar minggu lepas, ya. Okey. So, apabila kita merujuk kepada jualan tunai, kita akan melihat pula dokumen yang berkaitannya adalah bil tunai. Apabila kita melihat kepada jualan kredit, dokumen yang kita akan merujuk adalah invoice. Okey, sama ada invoice ini adalah asal atau salinan. Biar kita tengok. Segala yang komponen jualan bersih memang berhubung dengan pelanggan ataupun kita panggil akaun belum terima. Okey, so maka di sini kita boleh merujuk dokumennya mestilah diberi maklumat bahawa dokumen itu adalah salinan. Okey, yang itu adalah bahagian pertama yang dilihat dari sudut jualan. Manakala kita beralih kepada pulangan barang niaga ataupun kita panggil pulangan jualan, sebabkan kita ada jualan, kita akan ada pulangan jualan ataupun kita invoice terlebih charge. Okey, maka dalam urusan ini kita akan gunakan nota kredit. Nota kredit biasanya akan mengurangkan nilai hutang kepada seseorang. Sama ada hutang kita kepada pembekal ataupun hutang pelanggan kepada kita. Sekiranya ia adalah nota kredit, ingat itu mesti kena mengurangkan hutang sesuai akaun. Di sebaliknya, apabila kita terkurang charge dengan ada beberapa sebab, nanti cikgu akan jelaskan secara detail bila kita tinjau dengan dokumen, contoh dokumen-dokumen yang berkaitan. Nota debit pula akan meningkatkan, okey, hutang sesuatu account, sama ada pembekal kepada kita ataupun kita kepada pembekal. Ingat ya, dia boleh ada dua pihak. Okey, yang ini katakan kita biasanya akan buat account dari sudut perniagaan, ya. Okey, dari sudut perniagaan. Cikgu lukis macam rumah, ya. Jangan risau, ini adalah kilang. Okey, katakan macam tu. Okey, apabila kita gunakan orang ini berurusan dengan kita, kita ambilkan orang ini sebagai ABT, pelanggan kita. Okey, yang ini pula kita anggapkan sebagai ABB, akaun belum bayar, pembekal. So kita akan berurusan dengan pembekal, kita beli barang daripada pembekal dan kita jual kepada ABD. Okey, anda kena faham konsep ini dulu, barulah anda boleh fahamkan dengan dokumen-dokumen yang kita boleh nampak kemudian. Baik, kita beralih kepada dokumen pula. Apabila anda ingin merujuk kepada dokumen, ingatkan konsep tab. T berhubung dengan tarikh, manakala A ini adalah amount dan B merujuk kepada butiran. Sentiasa anda kena perhatikan daripada dokumen, sebab soalan-soalan SPM dia akan memberikan dokumen. Daripada dokumen itu soalan akan ditanya. Sekiranya anda tidak faham yang asas ini, ya, yang tab ini, tarikh, amount dan butiran, anda pasti tidak boleh menjawab soalan itu. Sebab itu cikgu memberi penekanan yang sepenuhnya agar anda menggunakan konsep tab apabila anda merujuk kepada dokumen. Biar kita lihat dengan bil tunai, sebab yang ini semua adalah kita berurusan dengan konsep jualan, ya. Bil tunai contoh macam ini. Okey, anda boleh melihat dokumen dia, contohnya adalah seperti yang anda boleh nampak dalam skrin anda sekarang. Yang invoice pula dia berbentuk sedemikian. Okey, anda boleh nampak tarikh di sini, anda boleh nampak amount di sini, anda juga boleh nampak apakah yang dimasukkan dengan diskaun niaga.
Okey, ada beberapa soalan yang berfokus kepada diskaun niaga juga. Anda perlu tahu apa yang dimasukkan dengan diskaun niaga. Diskaun niaga ini adalah diberikan agar pembeli membeli dengan secara pukal ataupun dalam kuantiti yang banyak. Okey, so diskaun niaga kita tak perlu buat apa-apa rekod. Tetapi soalan boleh tanya macam mana nak kira diskaun niaga. Anda perlu ambil jumlah kasar dan darabkan dengan diskaun niaga yang disebutkan dalam soalan. Okey, misal kata di sini kita guna ada jumlah kasar adalah 10,500, diskaun niaga digunakan adalah 1,050. Okey, maka invoice ini jumlah yang perlu dibayar adalah 9,450. Okey, cikgu akan beritahu yang ini adalah syarikat yang mengeluarkan invoice, di mana kita kalau kita di sini kita boleh andaikan kita adalah Aspirasi Komunikasi Enterprise. Kita memberi invoice ini kepada jajah handphone shop, okey. Dan sekiranya anda ataupun jajah handphone ini menjelaskan hutang dalam tempoh 7 hari, mereka ataupun pembeli ini akan mendapat diskaun tunai 10% daripada nilai ini. Okey, dia akan tidak perlu membayar sejumlah 9,450, dia akan membayar setelah tolak 10% sekiranya daripada tarikh invoice itu. Sekiranya dia hanya menjelaskan hutangnya dalam 14 hari, maka diskaun yang diberikan ataupun diskaun tunai yang disalurkan kepada pembeli ini hanya adalah 5% sahaja. So, maklumat ini adalah amat penting. Kalau anda perhatikan macam mana cikgu menggunakan konsep tab, cikgu menggunakan tarikh. Cikgu, tarikh ini penting kerana kita apabila kita nak mengira diskaun tunai, kita perlukan dari mana kita nak mulakan pengiraan untuk diskaun. Okey, amount. Okey, sama ada amount jumlah bersih ataupun jumlah kasar, itu adalah amat penting. Dan butiran, apakah yang butiran diberikan. Lagipun anda boleh nampak di sini ya, yang ini adalah dokumen salinan. Maksudnya kita adalah penjual dan pelanggan, kita menjual barang niaga kepada pelanggan kita. Selain daripada ini, kita ada nota kredit. Ingat, nota kredit akan mengurangkan nilai. Nota kredit ini biasanya digunakan sekiranya kita ada terima apa-apa pulangan dan sebagainya daripada invoice ini. Dalam perakaunan, kita tidak boleh minta pelanggan untuk memulangkan invoice dan kita boleh gunakan liquid paper ataupun pemadam memadamkan nilai itu dan membuat pembetulan. Tidak sama sekali digalakkan ataupun boleh buat dalam perakaunan. Sekiranya anda ingin nak menukar nilai ini dengan sebab-sebab tertentu, anda perlu meluluskan dengan jurnal. Sebab itu kita kena isikan satu ataupun kita kena keluarkan satu nota kredit kepada pelanggan. Nota kredit dia macam ni. Okey, ingat tab, tarikh, butiran. Okey, di sini dikatakan almari rosak. So kita akan kurangkan dia punya nilai sejumlah. Apabila diskaun niaga diberi dalam invoice, maka nota kredit pun kena ada juga diskaun niaga. Kadang-kadang pelajar terlupa pula maklumat ini. Sekiranya ini soalan ini keluar dalam objektif, anda perlu memberi perhatian dekat sini ya. Okey. Dan kita akan tengok nota debit pula. Nota debit merujuk kepada hutang kita akan hutang pelanggan ataupun hutang sesuatu akaun akan meningkat. Okey, di sini sekiranya terkurang charge, kita akan sama sekali kita tak boleh minta untuk invoice itu dipulangkan dan membuat pembetulan, kita akan isukan nota debit. Ini adalah dokumen-dokumen yang anda boleh nampak dalam soalan. Sebila anda dapat soalan-soalan macam ini, anda perlu memberi perhatian, ingat konsep tab sentiasa. Kita akan beralih kepada komponen kos jualan, sama seperti yang kita nampak dalam komponen jualan. Okey, kos jualan berhubung dengan belian. Okey, maksudnya kita berhubung ataupun berurus niaga dengan pembekal kita. So, sebab itu kita akan dapat dokumen asal. Kalau anda pergi ke mana-mana kedai runcit, anda membelikan barang, katakanlah anda beli barang, pasti anda akan dapat resit asal. Penjual itu akan simpan salinan. Sebab itu kita kena tengok dalam perniagaan dari sudut manakah kita ingin ataupun merekodkan akaun kita. Dari sini kita akan tengok daripada sudut sebagai kita berurusan dengan pembekal. So, belian ini, belian merujuk kepada belian tunai seperti sama. Kita gunakan transaksi T, T
3K, okay, untuk kredit. Sama, kita ada bil tunai dan invoice. Apa yang akan jadi beza di sini adalah bil itu akan sama, tetapi pada hujung, sama ada di atas kiri ataupun kanan, dia akan tuliskan sebagai asal. Ingat, anda perlu melihat kepada dokumen itu, sama ada itu dokumen asal ataupun salinan. Dan sama juga kita akan pergi kepada pulangan barang niaga ataupun pulangan belian untuk terlebih charge. Okey, kita akan kurangkan dia punya hutang ataupun pembekal akan memberikan nota kredit kepada kita supaya invoice kita boleh dikurangkan nilainya. Dan sekiranya kita perlu membayar lebih daripada amount yang tertera dalam invoice, maka penjual ataupun pembekal akan memberi nota debit untuk meningkatkan hutang seseorang. Okey, kita tengok dokumen pula. Cikgu tak perlu ulang ya. Sekarang cikgu nak menekankan dari sudut ini saja. Okey, asal. Kalau asal min, kita akan berurusan dengan pembekal. So, ini adalah invoice. Contoh, ingatkan konsep tab. Dan kita tengok pula nota kredit untuk mengurangkan ya. Okey, mengurangkan hutang. Dan kita akan tengok nota debit pula untuk meningkatkan. Apabila kita menerima daripada pembekal, nota debit, kalau asal, pembekal memberi kepada kita. Kalau salinan, kita pula memberi kepada penjual. Ingat tu. Kemudian kita akan beralih kepada komponen penerimaan, di mana saya ada, cikgu dah beritahu dari awal, komponen penerimaan dan pembayaran biasanya berurusan dengan bank ataupun cek, bank ataupun tunai. Kita akan tengok dulu. Kita boleh menerima duit daripada akaun belum terima. Misal kata pelanggan kita nak selesaikan hutang dia, sama ada dia memberi tunai ataupun melalui cek. Okey, kita boleh terima melalui cek ataupun tunai. Untuk sumber-sumber hasil bukan barang niaga, sama ada kita ada sewa diterima, okey, komisen diterima ataupun hasil-hasil lain yang boleh disebutkan dalam soalan itu, anda perlu perhatikan dengan betul-betul. Okey, daripada sudut itu sama ada kita terima. Untuk penerimaan, kita boleh sentiasa ingat kita, apabila kita penerimaan, duit adalah masuk, maka kita tahu adalah tunai debit ataupun bank debit. Mungkin kita ada apa-apa hasil dekat sini. So ingat konsep ini. Dan penerimaan daripada bank, makluman kredit. Okey, apabila bank memberi dividen kepada simpanan yang kita ada dalam apa dalam akaun kita, yang itu pula bank akan menggunakan makluman kredit, okey, dan pindahan kredit daripada mana-mana akaun pelanggan direct kepada akaun kita pun kita akan gunakan makluman kredit. Ini semua kita hanya boleh melihat daripada penyata bank. Ingat tu ya. Dan kita tengok dokumen. Okey, contoh bank cikgu gunakan di sini adalah RHB Bank. Anda semua pasti ada akaun ataupun ibu bapa yang menguruskan akaun anda untuk berurusan dengan bank. Okay. Dokumen pula, urus niaga sekarang dalam zaman era moden ini, kita dah tahu ramai orang dah gunakan transaksi atas ataupun urus niaga atas talian. Macam mana dia rupa dia? Sekiranya anda ada akaun bank, contoh Maybank, katakan anda ada akaun bank, anda akan dapat satu akaun ataupun online transactions untuk membuat sebarang urus niaga melalui talian. So anda akan klik dengan mana-mana komponen yang tertera dalam dalam akaun anda, dari sudut sana anda boleh membuat urus niaga. Sama juga seperti sama juga kepada perniagaan. Dan cek, saya pasti anda pernah lihat cek sebelum ini kan? Ini dia contoh cek daripada RHB kepada mana dibayar kepada Encik Abdul Halim. Ini dia amount, amount pun kena tulis dalam, perlu tulis ya. Dan lepas tu tanda tangan, tanda tangan yang disahkan. Dan maklumat kredit adalah yang diisukan oleh bank. So Bank Gemilang Berhad telah memberikan, okey, dikata sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan seperti berikut. So faedah, untuk faedah mereka telah memberikan makluman kredit. Makluman maksudnya dia berhubung dengan bank. Ingat tu. Ini akan menambahkan nilai akaun kita ataupun nilai simpanan kita. Okey. Sekarang kita akan beralih kepada komponen pembayaran. Dalam komponen pembayaran, kita akan bayar perbelanjaan yang tiada resit contoh. Sama ada sewa, gaji, upah dan belanja lain yang mana kita akan gunakan dokumen-dokumen seperti voucher. Nanti kita tengok ya dokumen apa yang berkaitan dengan dia.
bayar perbelanjaan yang ada resit pula, yang kita terima bil telefon contoh. Okey, kita terima kadar bayaran. Misal kata kita ada elektrik, kita ada bil air, kita ada bil indah water dan sebagainya. Yang itu semua adalah yang ada resit. Lepas tu kita selepas kita terima resit, kita akan bayar balik. Okey, dengan menggunakan resit itu. Dan perbelanjaan bank yang kita boleh lihat dalam penyata bank seperti charge bank, buku cek dan sebagainya. Yang akan dikurangkan nilai daripada akaun kita sebelum kita menerima penyata tersebut. Okey, biar kita lihat dulu. Ini sudut dari pembayaran ya. Kita tengok contoh dokumen sama juga urusan urus niaga atas talian, kita akan gunakan accounts and banking contoh Maybank. Cek pun sama juga. Sama ada kita memberi cek kepada orang kata pembekal. Okey, ataupun kita, sesiapa yang kita memberi mengada hutang ya. Dan makluman debit adalah untuk yang diberikan oleh bank untuk mengurangkan atau debitkan, maksudnya dia akan mengurangkan nilai ya, jangan lupa yang itu. Okey. Yang ini adalah dokumen yang berkaitan dengan komponen pembayaran. Okey, sekarang pula kita akan beralih kepada perolehan aset bukan semasa. Katakanlah dalam perniagaan. Okey, pemilik ini nak membelikan satu lori berbentuk transformers. Tengok ni, banyak daya pula dia. Okey, yang lori ini katakan kedai ataupun pemilik itu hendak membelikan lori untuk kegunaan perniagaan. So mereka akan menggunakan beberapa dokumen yang berkaitan dengan sama ada bil tunai ataupun keratan cek kalau sekiranya dia amount dia terlalu besar. Bila nak beli aset bukan semasa, dia akan menggunakan invoice asal sebab kita adalah pembeli, sebab itu kita dapat asal. Okey, sekiranya pemilik membawa masuk aset bukan semasa ataupun memberikan sumbangan modal tambahan kepada perniagaan, maka kita akan menggunakan memo. Ingat dah, lebih kurang kita ada, tak silap saya, lebih kurang 13 hingga 14 dokumen yang anda perlu tahu dan perlu fahamkan dulu dokumen penggunaan dokumen itu dalam perniagaan. Okey, kita tengok contoh aset bukan semasa, katakan dia dah beli kenderaan, so nilai dia dan ini adalah contoh invoice untuk aset bukan semasa. Memo pula, okey, katakan ini memo perniagaan Shoda daripada Puan Shoda yang merupakan sebagai pemilik. Pemilik membuat pelaburan wang tunai berjumlah 40. Ini merupakan modal tambahan. Okey, ini adalah untuk memulakan perniagaan, bukan modal tambahan. Ini adalah modal awal sebelum memulakan perniagaan syuhada ini. Okey. Kita akan tengok pula yang berkaitan dengan pemilik. Okey, kita ada ambilan. Ambilan ni adalah sama ada pemilik membuat ambilan tunai ataupun bank, ambilan barang niaga ataupun ambilan aset bukan semasa. Okey, so ini adalah berkaitan dengan, ini adalah pemilik boleh rasakan ini adalah perniagaan saya, so saya boleh ambil apa jual barang yang saya rasakan saya boleh ambil pada masa sesuatu masa. Tapi dalam perniagaan kita akan mengagihkan tuan punya dan juga perniagaan adalah entiti berasingan. Maka kita perlulah rekodkan segala urusan yang berkaitan dengan ambilan, khasnya yang merujuk kepada pemilik. Okey, sama ada tunai ataupun aset bukan semasa. Okay, kita lihat yang seterusnya adalah yang komponen terakhir dalam dokumen sumber yang dikatakan sebagai kontra. Ramai pelajar akan confuse dekat sini macam mana kita nak buat kontra ya. Okey, dalam perniagaan biasanya kita akan berurusan dengan urusan sama ada dalam bentuk tunai ataupun bentuk cek ataupun kita gunakan bank. Okey, apabila kita mengalihkan tunai ke bank, okey, itu dipanggil kontra. Kita ada tunai itu kita akan bawa ke bank, kita akan depositkan dalam bank, so kita akan dapat slip. Okey, sekiranya kita perlukan duit, maka tunai di tangan itu adalah kurang. Maka kita perlukan tunai daripada bank yang disimpan di bank, so maka kita keluarkan duit simpanan kita daripada bank. So itu pun dipanggil sebagai kontra. Harap anda boleh fahamkan konsep ini. Okey, dan itu segala yang kita bincangkan dalam ini adalah
dokumen sumber. Sekarang pula kita akan merujuk kepada bagaimananya rupa dokumen bukan sumber. Okey, dokumen bukan sumber ini merupakan sebagai makluman kepada kita, sama ada kita mendapat makluman berhubung dengan penyata akaun seseorang pelanggan. Okey, katakan pelanggan ini ada invoice, kita keluarkan invoice pada tarikh ini, nota debit ada dikeluarkan dan nota kredit pula. Okey, ada berapa jumlah yang dia perlu bayar. Dan kita boleh perhatikan di sini, dia ada tempo. Sama ada hutang ini adalah kurang daripada 30 hari, 30 hingga 60 hari ataupun dan selebihnya. Okey, ini adalah contoh penyata akaun. Manakala kita tengok penyata bank pula. Penyata bank ataupun kita panggil bank statement. Dia setiap bulan akan kita akan terima bank penyata bank. Daripada penyata bank lah kita akan membuat penyata penyesuaian bank. Okey, sekarang kita dah cover ataupun kita dah tengok secara mendalam apa-apa dokumen sumber yang berkaitan dengan bab 3. Sekarang kita dah cikgu nak buat satu latihan 2B kepada semua ya. Cikgu akan bagi soalan dekat sini pula. Beli barang niaga secara kredit. Sekarang anda perlu beritahu ataupun anda boleh tulis dalam buku nota anda. Okey, bagaimana kita nak cari apakah dokumen yang berkaitan dengan urus niaga ini. Cikgu tak bagi apa-apa amount ya. Cikgu hanya berikan urus niaga. Okey, kalau anda tanya kepada cikgu macam mana nak cara senang untuk mengenal pasti dokumen, kita kena tengok dia beli apa. Ini adalah beli barang niaga secara kredit. Yang utama untuk dokumen adalah sama ada kita beli ataupun jual. Dalam keadaan ini kita tahu ini adalah belian, maka kita akan dapat invoice. Kita tak boleh dapat bil tunai. Invoice itu sama ada salinan atau asal. Sekiranya ia adalah dari sudut ataupun pandangan daripada belian, maka kita akan dapat asal. Okey, baik. Mari kita mulakan satu lagi contoh. Beli aset bukan semasa secara kredit. Okey, bila ada kredit, kita dah tahu ini tidak melibatkan tunai. Okey, so maksudnya bil tunai tak perlu. Lagipun dari sudut beli juga. So, kita akan ada, kita gunakan kaedah yang sama. Kita tahu ini adalah berkaitan dengan invoice, maka ia pun adalah asal. Okey, sekarang tukar soalan pula. Jual barang niaga secara kredit. Okey, bagaimana kita nak tahu sama ada ini adalah melibatkan invoice ataupun bil tunai? Perkara yang sama kita akan lihat adalah sama ada dia adalah tunai ataupun kredit. Maka di sini pula kita tahu ini adalah dari aspek jualan. Maka jual barang niaga, maka invoice tapi dia adalah salinan. Okey, kita akan merujuk kepada salinan, barulah kita boleh kategorikan dia adalah sebagai jualan. Dan seterusnya kita tengok beli barang niaga dengan tunai. Sekarang kita dah tahu ini adalah tunai dan ini pun adalah beli. Okey, kita beli, so maksudnya beli akan menentukan sama ada dia asal ataupun salinan. Tunai atau kredit dia akan menentukan sama ada invoice ataupun bil tunai. Okey, kita dah dapat idea bil tunai dan asal. Seterusnya kita akan tengok bayar kadar bayaran dengan cek. Cek ini merujuk kepada bank. Dan kita bayar pula. Ini adalah daripada konsep pembayaran. Okey, kita akan merujuk kepada keratan cek. Sebab apabila anda memberikan cek kepada seseorang, anda akan koyakkan keping itu. Lepas itu keratan cek itulah kita akan nampak. Dan seterusnya pemilik membawa masuk alatan ke dalam perniagaan. Merujuk kepada pemilik, lagipun ini adalah aset bukan semasa, maka tidak dinafikan ini adalah daripada memo. Okey, dokumen yang kita rujuk adalah memo. Okey, lagi sekali kita gunakan deposit tunai ke dalam bank. Ini seperti kontrak. So kontrak maksudnya kita gunakan, kita refer ataupun kita merujuk kepada slip bank. Okey, saya rasanya ini adalah latihan yang boleh. Kalau anda boleh mampu membuat soalan ini dan dapat jawapan yang betul, saya rasa anda sudah cukup untuk memahami bab 3. Okey, dalam soalan SPM, kalau anda lihat kertas 1 dan kertas 2, kebanyakannya kertas 1 dia akan memberikan dokumen. Ada kalanya ada sesuatu tahun itu dia akan keluarkan kertas 2 dengan dokumen. So anda boleh mengenal pasti dokumen dan anda boleh menjawab. Okey, yang itu kita mengakhiri dengan bab 3. Sekarang kita akan beralih dengan bab 4 pula. Bab 4 ni merujuk kepada buku catatan pertama. Okey, anda boleh anda mungkin tanya kenapa cikgu kita ada bab 3 dan juga ada bab 4. Bab 3 merujukkan adalah maklumat itu tertera dalam dokumen.
So bab 4 daripada dokumen itu kita akan pindahkan untuk perakaunan. Maksudnya kita akan alihkan segala maklumat yang ada dalam dokumen itu untuk tujuan perakaunan. Maksudnya daripada buku catatan pertama kita tidak akan merujuk kepada dokumen lagi. Okey, sebab itu saya kata anda perlu memahami dulu dokumen barulah anda boleh memindahkan maklumat itu kepada buku yang betul. Atau kalau tidak, nanti mungkin anda katakan contoh jualan anda nak masukkan ke pula dekat belian. Itu akan jadi keliru ya. Okey, biar kita tengok dulu apakah itu jenis-jenis buku catatan pertama. Kita ada tiga jenis buku catatan. Yang pertama kita panggil adalah journal. Kita akan tengok ada berapa journal. Juga akan memberi satu tips macam mana kita boleh mengenali journal manakah yang kita harus memindahkan maklumat urus niaga tersebut. Lepas tu kita akan tengok buku tunai. Buku tunai saya rasa pada sesi awal-awal di mana Guru Cemerlang sudah pernah memberi satu contoh buku tunai. Okey, dan buku tunai runcit pula juga akan ada satu soalan di mana kita boleh menggabungkan segala apa yang kita nampak dekat skrin sekarang dalam satu soalan dan kita akan cuba jawab soalan itu juga. Okey, kita pergi ke journal pula. Journal terbagi kepada journal, dua journal lah seperti mana anda tahu, journal am dan journal khas. Journal khas pula kita ada journal belian dan pulangan belian, journal jualan, journal pulangan jualan, journal penerimaan tunai dan journal pembayaran tunai. Anda perlu perhatikan dalam soalan sama ada soalan itu diminta untuk membuat segala journal ataupun journal-journal yang tertentu sahaja. Misal kata, ada kalanya soalan itu tidak meminta anda membuat journal penerimaan tunai atau pembayaran tunai, dia hanya minta buku tunai. So jangan bazirkan masa sekiranya soalan itu tak minta anda untuk membuat journal tersebut. Okey? Kita akan tengok spesifikasi dekat di sini. Journal belian dan pulangan belian ini merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan pembekal ataupun akaun belum bayar. Journal jualan dan pulangan jualan pula kita berhubung dengan pelanggan ataupun akaun belum terima. Dan journal penerimaan tunai dan pembayaran tunai kita merujuk kepada buku tunai. Saya rasa gambar ini ataupun carta ini mampu menjelaskan secara kasar apakah yang diklasifikasikan dalam jurnal ya. Kita merujuk kepada nota ringkas. Okey, ini adalah bagaimana kita boleh menentukan jalan mana kita perlu masukkan maklumat-maklumat daripada dokumen. Okey, cikgu dah memberi beberapa kaedah untuk menggunakan. Okey, kita tengok dulu jurnal belian dan jurnal pulangan belian. Kita tengok dalam kumpulan ya. Barang niaga dan perkhidmatan secara kredit. Okey. Yang kata akar di sini adalah kredit. The keyword is a credit. Dan ini pun merujuk kepada barang niaga kepada pembekal. Sekiranya anda berurus niaga dengan barang niaga, sama ada itu barang niaga ataupun perkhidmatan dalam ataupun secara kredit, anda digunakan maklumat ini. Dia adalah konsep, dia mesti kena kredit dan juga barang niaga. Barang niaga di sini anda boleh ambil sebagai barang niaga dan juga perkhidmatan ya. So satu formula kita boleh create di sini adalah sekiranya jalan belian ataupun jalan pulangan belian dia mestilah mengikut arahan ini. Dia mesti kredit dan juga dia berkaitan dengan barang niaga. Sekarang kita beralih kepada jualan dan pulangan jualan. Sama juga konsep yang sama, barang niaga, perkhidmatan dan secara kredit ini merujuk kepada penjual. So, kita ambil barang niaga. Okey, ingat ya, yang dua-dua ini adalah berurusan dengan barang niaga. Yang bukan barang niaga, anda tidak boleh masukkan dalam keempat-empat jurnal ini. Apabila anda baca urus niaga, perhatikan kata akar dia. Adakah dia merujuk kepada barang niaga ataupun bukan barang niaga? Sekiranya barang niaga, adakah dia tunai ataupun kredit? Jika dia memenuhi syarat di sini, anda boleh klasifikasi dan anda tengok dari sudut mana, sama ada dua sudut dari belian ataupun jualan. Okey, sekarang kita beralih kepada penerimaan dan pembayaran tunai. Syarat dia satu sahaja, dia mesti kena tunai. Tak kira dia barang niaga ke, barang bukan niaga ke, tak perlu fikir banyak dalam sudut daripada aspek tersebut. Okey, tengok anda tahu ya, yang ini dua adalah barang niaga, ini adalah yang berkaitan dengan belian. Ini berkaitan dengan jualan ataupun pulangan jualan, di mana ini adalah tunai ataupun cek.
Sekiranya Anda tidak dapat klasifikasikan dalam empat kategori ini ataupun dalam empat jurnal, enam jurnal ini, Anda tak perlu risaulah, masukkan saja dalam jurnal am. Sebab dia memenuhi syarat-syarat jurnal am. Dia adalah, apa yang kita boleh catatkan dalam jurnal am adalah catatan pembukaan, belian jualan aset bukan semasa dan kredit. Tengok ya. Kalau aset bukan semasa tunai, maksudnya kita masukkan dalam sini pula, pembayaran tunai. Ambilan barang niaga, minta maaf ya, cikgu tinggal 1G pula. Okey. Barang niaga dan ABS ataupun aset bukan semasa, modal tambahan selain tunai dan bank, kita boleh masukkan dalam jurnal am, catatan penutupan. Okey, dokumen-dokumen yang berkaitan kita dah pandai sekarang kan? Kita dah pandai sebab kita dah tahu yang ini jurnal belian, maksudnya kita merujuk semua adalah hasil. Sorry, asal ya. Minta maaf. Yang jurnal jualan pula kita merujuk kepada salinan. Okey, dan jurnal pembayaran dan pembayaran terima, penerimaan dan pembayaran tunai ini merujuk kepada cek, keratan cek dan resit resmi. Manakala jurnal am adalah invoice. Okey, invoice maksudnya biasanya awal asal dan memo. Okey, ini adalah cara yang paling senang anda boleh ingat. Cikgu tak memberikan slide ini dengan perkataan ataupun ayat yang panjang ya. Cikgu dah ringkaskan supaya anda boleh mudah untuk fahamkan. Kita tengok format untuk jurnal am. Yang ini semua cikgu boleh, anda sudah mahir ya. Anda dah tahu ya, jurnal am dia mesti kena ada debit dan kredit. Jangan lupa butir dan anda perlu memberikan keterangan selepas anda memasukkan debit dan kredit. Kita tengok pula jurnal khas. Jurnal khas kita tengok dulu jurnal belian dengan jurnal pulang belian. Tidak beza. Hanya jumlah dia kita akan pindahkan ke akaun belian dan akaun pulang belian. Berhubung dengan ledger, saya akan cikgu akan ajar ataupun kita boleh mengulang kaji dalam minggu depan ya. Dan jurnal khas pula kita merujuk kepada jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Seterusnya kita tengok format untuk jurnal penerimaan tunai. Saya pasti anda sudah membuat folio, mungkin dalam folio anda semua sudah menggunakan jurnal penerimaan tunai dan juga jurnal pembayaran tunai. Anda perlu perhatikan dengan butir-butiran ini ya. Dalam soalan biasanya soalan tidak memberikan butiran ini seperti mana anda nampak dalam bab 2 yang mana klasifikasi dia sudah ada butiran. Dalam biasanya dalam sewaktu anda menduduki peperiksaan, anda hanya akan dapat satu dokumen ataupun satu kertas yang tulis jurnal saja. So anda kena isikan segalanya. Maka anda perlu ingatkan daripada semua format ini. Okey, baik. Buku tunai memang cara dia macam ini ya. Buku tunai ini adalah 3 lajur. Okey, kita ada diskaun diberi, tunai bank dan diskaun diterima tunai bank. Ini adalah sebelah debit, ini adalah sebelah kredit. Dan kita ada buku tunai runcit. Buku tunai runcit, dia beza daripada buku tunai ya. Anda perlu perhatikan ya. Kalau anda lupa dengan format dia, balik nanti buat satu atau dua soalan untuk mengingatkan balik apakah format yang anda belajar sebelum ini. Okey, anda saya galakkan setiap minggu apabila kita menghabiskan ulang kaji pada minggu tersebut, anda cubalah buat 6 hari. Anda ada 6 hari untuk cuba segala latihan dan apa yang boleh dapat daripada kedai buku ataupun daripada mana-mana buku latihan, anda cubakan semua soalan berhubung dengan topik tersebut. Okey, sekarang kita akan beralih kepada contoh soalan yang berbentuk SPM. Dia adalah selebihnya dia akan memberi gabungan dengan mana-mana topik. So cikgu akan cuba menggunakan dokumen daripada dokumen dan juga daripada jurnal. Cikgu dah gabungkan dua topik ini, cikgu tanya satu soalan dekat sebagai soalan ulang kaji. Okey, butiran berikut dipetik daripada rekod perakaunan kerajaan Irma Trading. Okey, pemilih dia adalah Puan Irma. Okey, kita ada maklumat dekat sini, kita ada ini adalah pembukaan opening balance, kita ada kalau bank tunai tunai runcit, kenderaan, akaun belum terima kedai Kavita dan akaun belum bayar syarikat Moods. Okey, kita dah tahu soalan ini memang bagus, dah bagi dah modal. Kadang-kadang soalan tidak akan memberikan modal, anda perlu cari berapakah modal dia. Okey, kita tengok pula urus niaga. Okey, jangan risau sebab soalan ini nanti bila kita nak buat menjawab soalan itu, cikgu akan ambil satu urus niaga demi satu, cikgu akan memberi petua untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, sebab itu cikgu tidak berniat untuk membacakan urus niaga buat masa sekarang,
nanti kita tengok. Okey, dia ada lebih kurang 19 urus niaga dalam soalan ini. Okey, kita ada. So, kita tengok pula, perhatikan apakah kehendak soalan ini. Soalan ini, anda diminta untuk membuat buku catatan pertama, jurnal am, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, buku tunai runcit. Nampaknya semua kena buat juga. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Okey, biar kita sebelum anda menjawab soalan, anda boleh melakarkan jawapan dengan menggunakan petua T, konsep T, T atau TK, senang. Okey, biar kita mula dengan yang pertama. Rekodkan semua baki awal seperti mana dinyatakan dalam soalan. Okey, ini adalah soalan. So, baki awal catatan pembukaan kita akan merujuk kepada jurnal am. Sebab itu kita kena masukkan dalam jurnal am. Saya pasti anda sudah tahu format. Okey, anda akan buka anda akan tuliskan segala tajuk-tajuk kecil di sini, lepas tu anda akan masukkan dan pastikan yang debit itu sebelah debit, yang kredit itu adalah sebelah kredit, dan jangan lupa untuk memberi keterangan ini. Okey, keterangan ini adalah kadang-kadang soalan boleh memberikan setengah markah. Okey, so anda perlu tahu ini adalah format untuk jurnal. Kemudian kita pergi ke urus niaga pertama. Menerima cek daripada ketua juruang untuk rekrutmen tunai runcit. Kalau anda buat latihan tunai runcit, anda akan tahu. So sekarang kita kena pastikan apakah cara kita nak boleh membuat memilih jawapan, ya. So contoh di sini adalah kita boleh menggunakan, okey, secara dah bagi satu petua. Apabila kita baca urus niaga ini, kita kena pastikan sama ada dia masuk ke jurnal khas dulu ataupun jurnal am, anda ikut turutan ini. Okey, kita nak tengok dulu. Ini ada tak berkaitan dengan barang niaga? Kalau tidak berkaitan dengan barang niaga, maksudnya kedua-dua ini tidak boleh digunakan. Okey, maksudnya anda tidak boleh masukkan dalam jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal belian, jurnal pulangan belian. Okey, sekarang kita kena tengok pula. Ini merujuk kepada menerima cek. Maka ini akan kita masukkan dalam jurnal penerimaan tunai ataupun buku tunai. Oh, so maksudnya kita dah tahu dah. Ini adalah merujuk kepada buku tunai. So dari segi macam ini anda boleh mendapatkan jawapan sebelum memilih jurnal mana. So kita anggap sebab disebabkan ini adalah tunai. Okey, kita buatkan transaksi, kita ada, kita masukkan dalam buku tunai runcit dan kita akan keluarkan daripada bank. So cikgu dah buat di sini sebagai buku tunai runcit. Satu urus niaga dia hanya boleh masuk dalam satu jurnal. Okey, ingat jurnal penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Kadang-kadang dalam soalan dia tak minta untuk membuat jurnal penerimaan dan pembayaran. Tetapi mungkin dia akan minta untuk membuat buku tunai atau buku tunai runcit. Maka anda kena masukkan dalam buku tunai runcit. So cara dia, rekod dia macam ini. Okey, kita dah ada baki ya. Dari awal kita dah nampak baki buku tunai runcit. Lepas tu anda masuk di sudut penerimaan dalam buku tunai runcit. Kemudian kita pula pergi ke buku tunai sebelah kredit. So ini adalah baki awal. Baki BB adalah baki awal. Anda masukkan sebelah kredit buku tunai runcit 520. Okey, baik, kita mula ke urus niaga kedua. Barang niaga daripada pembekal Nelson. Okey, Nelson. Ini adalah barang niaga. So di sini dalam ayat ini dia tidak memberitahu mana-mana yang berkaitan dengan tunai ataupun cek. Maka kita akan buat kesimpulan bagaimana kita nak pilih. Okey, ini membeli. Membeli tidak berkaitan dengan ini. Okey, tidak. Okey, membeli barang niaga. So ini adalah T, K dan kita ada membeli. So debit belian, kredit. Kredit apa ya, adik? Kredit adalah pembekal. So kita gunakan ABB, akaun belum bayar. So ini adalah jurnal belian. Okey, lakar saja yang ini dalam kertas soalan, senang. Daripada sana anda boleh memilihkan maklumat dia dengan tepat. So yang ini semua tak perlu, tak perlu. Jurnal belian anda masukkan dalam keadaan macam ini. Lepas tu kita pergi bayar hutang syarikat Moods dengan cek. Kita bayar Moods pula sekarang. Dan menerima diskaun. Okey, kita tengok dulu. Apabila ini adalah tidak berurusan dengan barang niaga, ini dua tak ada. Okey, cancel. Okey, tunai kita hanya rujuk kepada buku tunai. Okey, yang di sini kita dah tahu buku tunai dan kita terima cek. So kita akan gunakan, kita membayar ya. So duit kita keluar dan kita bayar kepada ABB. So ini adalah buku tunai. Masukkan sedemikian. Anda boleh masukkan dekat sini. Anda boleh perhatikan.
Okey, saya beli stamp. Stamp ini biasanya adalah unit digunakan dalam nilai yang kecil. So, maka ini adalah merujuk kepada buku tunai runcit. Maka ini adalah tidak berkaitan dengan jurnal barang niaga. Maka kita keluarkan dua-dua jurnal, empat jurnal ini, kita hanya tinggal buku tunai runcit. So, maka kita masukkanlah dalam buku tunai runcit. Ini dia cara. Kita untuk buku tunai runcit, pembayaran kita masukkan jumlah di sini. Lepas tu buat dalam analisis pembayaran. Yang beli stamp ini kita boleh klasifikasikan dalam pos. Kadang soalan akan beritahu apakah analisis pembayaran. Sekiranya tidak, anda perlu mencari cara untuk mengklasifikasikan dengan betul. Ya. Okey. Then kita ada jual barang niaga dengan kedai Syafiq. Syafiq pula. Sekarang barang niaga ini, maaf ya, barang niaga dan jual. So ini adalah barang niaga, TK dan kredit ya. Sebab dia tak beritahu apa-apa dengan tunai. So ini adalah urusan kredit dan barang niaga. Disebabkan ini adalah jualan, kita kena pilih jualan. Oh, okey, maksudnya di sini. So kita tak perlu tengok apa-apa jurnal dekat sini. Sama ada jurnal jualan atau jurnal pulangan jualan. So kita masukkan dalam jurnal jualan. Ini dia cara ya, macam mana kita nak jawab. Dan kita ada jualan tunai. Jualan tunai, jualan tunai ini merujuk kepada jualan barang niaga. Tapi disebabkan ini adalah tunai, kita tidak boleh masukkan dalam jurnal JJ dalam kumpulan dan JB kumpulannya. Kita masukkan dalam buku tunai pula. Okey, kita masukkan dalam buku tunai jualan sebelah debit. Okey, di ruangan tunai anda masukkan sebanyak 3,100. Kemudian kita masukkan pembaikan paip pejabat. Pembaikan paip pejabat ini merujuk kepada belanja. Belanja pejabat mungkin ini melibatkan nilai yang rendah ya. Selepas itu kita masukkan dalam buku tunai runcit. Okey, so lebih kurang 140. Anda boleh merujuk soalan itu daripada slide-slide sebelumnya ya. Okey, kita masukkan. Kita perlu masukkan jumlah dekat sini dan juga kita kena klasifikasikan dalam kategori mana. Seterusnya kita terima cek daripada kedai Kavita, ABD ya. Dia memberi cek kepada kita. Tunai biasanya kita tidak masukkan dalam kedua-dua ini, kita akan masukkan dalam buku tunai. Dia cara yang paling senang, anda tak perlu risau sangat. Kalau anda apply konsep ini, klasifikasikan sama ada dia pergi ke jurnal jualan atau jurnal pulangan jualan. Dua-dua ini adalah TK dan barang niaga. Yang ini adalah sebarang yang urusan dengan tunai ataupun cek. Kalau jika tidak boleh masuk dalam ini, kumpulan ini ataupun kumpulan ini, barulah anda pindahkan ke sini, jurnal am. Okey, beli komputer secara kredit. Beli komputer secara kredit daripada kedai komputer Raymond. Okey, so Raymond jual komputer, so kita dapatkan komputer daripada ini adalah aset bukan semasa dan kredit. So tidak boleh masukkan dalam tunai. So kita tak boleh masukkan ini bukan barang niaga. So kita tak boleh masukkan dalam dua ni. Lagipun ini adalah secara kredit, tidak boleh masukkan dekat sini. Sekarang tinggal jurnal am saja. Tengok jawapan dia ada tak? Jurnal am. Tengok, anda boleh masukkan dalam jurnal am. Lepas tu bila anda masukkan jurnal am, jangan lupa memberi butiran ini. Dan seterusnya barang niaga beli daripada Iskandar Trading. Sekarang kita beli daripada kedai Iskandar pula. Okey, membeli barang niaga ini dah tahu barang niaga, lepas tu secara kredit. Dan kalau cara nak menentukan sama ada dia adalah urusan kredit ataupun tunai, jika dia tunai dia akan beritahu sama ada membayar secara cek ataupun melalui cek ataupun tunai, menerima melalui cek ataupun menerima melalui tunai. Itu dia cara yang paling senang untuk mengenal pasti. Kalau dia tidak memberitahu apa-apa, itu adalah urusan kredit. So konsep yang sama, anda perlu pastikan ini adalah belian ya. Kita belian, so dia tidak akan masuk dalam yang lain, so dia akan masuk dekat sini pula. So kita masukkan dalam ini. Alat tulis merujuk kepada buku tunai runcit, so tidak perlu masukkan dekat sini. So kita akan masukkan dalam buku tunai runcit, nampak di sini. Kita ada belian tunai, kita sambungkan. Belian tunai adalah urusan tunai, so kita tak boleh masukkan dalam kredit, urusan kredit pula. Maka kita ada buku tunai runcit. So belian adalah duit keluar, kita masukkan di sebelah sini. Kita ada pulangan barang niaga yang rosak daripada Iskandar Trading. Iskandar ini dah bagi kita barang yang rosak pula. Mana boleh. Lepas tu kita pun dah pastikan dan sekarang kita nak pulangkan pula barang dia dekat dengan kepada Iskandar, tapi dengan cara yang sopan santun ya. Jangan marah Encik Iskandar pula.
Okay, mungkin dia tak berniat untuk memberikan barang yang rosak atau menjual barang rosak ya. Okay, sekarang kita kena pulangkan barang dia. So ini adalah kita beli daripada dia. Sekarang sebab itu kita boleh masukkan dalam sini, sini dan sini. Kita hanya ada jurnal belian ataupun jurnal pulangan belian. Memandangkan ini adalah pulangan, kita masukkan dalam pulangan belian pula. Seterusnya kita ada jual barang niaga kepada mal ini. Okey, sekarang kita jual barang niaga. Di sini tidak ada apa-apa clue untuk menunjukkan ini adalah urusan tunai. Maka kita masukkan dalam juga urusan jualannya. So, sebab itu kita boleh masukkan dalam yang lain. Jurnal jualan kita sudah masukkan. Jangan lupa tarikh semua. Anda perlu masukkan. Dan perniagaan mal ini pulang barang niaga yang rosak. Sekarang kita pula jual barang rosak. Sebab itu kita tak boleh marah Encik Iskandar tadi. Okey, sekarang mal ini pula nanti akan marah dekat kita. So sekarang pun kita terpaksa terima barang yang kita dijual, maka kita masukkan dalam JPJ. Ini bukan JPJ dekat jalan raya ya. Ini jurnal pulangan jualan. Okey, kita dah masukkan dekat sini. Kemudian kita akan ada beli perabot secara tunai. Okey, kita beli ABS aset bukan semasa tapi tunai. So kita akan masukkan dalam tunai pula. Okey, tengok perabot dekat sini. Sebab dia tak boleh pergi ke jurnal am disebabkan dia adalah urusan tunai. Jualan tunai kepada Encik Bill Kua. Okey, kita jual tunai tak apa, kita tak perlu risau sangat pasal AB3, ABB ke, sebab dia adalah jualan tunai. Kadang-kadang soalan macam ini ataupun urus niaga sedemikian akan mengelirukan pelajar. So jangan risau. Anda masukkan saja dalam jualan tunai. Sebab ini ada tunai, tidak boleh masukkan dalam dua kategori ini, hanya boleh masukkan dalam kategori ini dan tidak boleh di sini. So ini adalah buku tunai. Okey, jualan dekat sini. Kemudian tunai pejabat dimasukkan ke bank. Ini adalah kontrak. Okey, kita nampak tak ada satu bakul yang banyak dengan duit. Lepas tu ada bank, gambar bank dan itu adalah kita gunakan sebagai kontrak. So di sini saya cukup bagi satu kontrak. Okey, kontrak ini kita boleh masukkan dalam buku tunai sebab dia tidak berkaitan dengan kedua-dua ini, ketiga-tiga ini. Kita dan jangan lupa untuk tulis K. Kalau susah sangat untuk ingat, ingat nama cikgu kanan ya. K ini senang, kontra, senang saja. Bayar gaji pekerja dengan cek, sekarang kita gunakan cek pula. So dia akan masuk dalam buku tunai. So cara yang paling senang kan? So senang saja kita nak masukkan dalam ni. Lepas tu kita dah selesai dengan semua urus niaga. Sekarang kita akan pindahkan, kita akan menutup semua jurnal. Kita akan pindahkan ke akaun-akaun seterusnya. Ini dia cara anda boleh nampak jumlah dekat sini. Dan kita pula tutup buku tunai. Jangan lupa cara menutup buku tunai ya. Anda perlu mahir dalam ini ya. Kadang sebab anda perlu dapatkan lebihan sebelah mana. Jumlah yang besar kita tulis dekat bawah. Dan kekurangan itulah yang jadi baki hantar bawah. So yang ini adalah satu buku tunai yang komplit ya, yang lengkap dengan urusnya yang kita masukkan tadi. Dan kita ada buku tunai runcit pula, sama, keadaan sama. Ini adalah cara macam mana kita nak tutup buku tunai runcit. So anda perlu tahu ya. Okay, jurnal am kita ada dua butiran saja. Yang satu adalah pembukaan dan satu adalah satu urusnya. Okay, itu dia yang kita belajar dalam bab 4. Dan sekarang kita tengok, tinjau apakah yang pernah dikeluar dalam soalan-soalan SPM. Kertas satu biasanya dia akan memberi urus niaga ataupun dia akan minta apakah dokumen yang berkaitan. Ataupun dia akan bagi dokumen, anda perlu meneliti apakah catatan bergub. Dan kadang-kadang dia akan bagi dokumen, anda perlu mendapatkan apakah nilai T-account, aliran dokumen, soalan boleh tanya apa berhubung dengan aliran dokumen. Cara merekod dokumen. Okey, mungkin akan beri dalam jurnal-jurnal yang tertentu. Diskaun niaga dan tunai ini kadang-kadang adalah soalan yang popular juga. Kadang-kadang pelajar tidak pelajar akan campur dua-dua diskaun lepas itu dia akan tolak daripada jumlah kasar. Itu sebenarnya salah ya. Anda perlu perhatikan itu. Dan kesilapan dalam dokumen anda kenal pasti apakah kesilapan ataupun anda perlu betulkan ataupun pilih jawapan yang betul. Okey, kertas dua pula. Dia akan memberi dokumen, anda perlu mengisi dalam apa, pindahkan butiran-butiran itu ke jurnal. Dokumen dengan urusnya ke, dokumen dengan ataupun anda akan perlu buat buku tunai ataupun buku tunai runcit. Ini adalah soalan-soalan popular. Dan dokumen biasanya dia akan gabungkan dengan pelarasan, jurnal, ledger, penyediaan penyataan kewangan dan sebagainya. Okey, so itu saja untuk sesi kali ini. Saya rasa pelajar-pelajar dapat membuat ulang kaji dengan baik. Sekiranya ada apa-apa soalan, jangan lupa untuk
typekan dalam meeting apa di ruang forum meeting tadi nanti. Cikgu akan jawab semua soalan kalau boleh selepas commercial advertisement. Okey, jangan lupa juga kita help universiti telah menganjurkan daripada help matriculation. Kita ada live on this one. Semua segala detail di sini ada diberikan. Kalau anda nak tahu, anda boleh merujuk kepada laman web. Okey, itu saja. Thank you very much. Enjoy your Friday and your weekends. We will meet after the very short commercial break. And Zani, over to you. My name is Dr. Su Kwok Tong. I'm a senior lecturer in economics at Lancaster University. I first studied economics on the University of London International Programme at HELP back in the 1990s. In the modern world, where more and more people are getting university degrees, the quality of the degree is becoming increasingly important. The University of London degree is a high quality programme. Quality is ensured by the fact that the degrees are developed, the exams are set and marked by faculty at the University of London. HELP has been providing the University of London degrees for over 30 years. They have developed a lot of knowledge of how the program works. Students do the best that they can. The teaching staff is a mix of very experienced lecturers, some of whom taught me back in the 1990s, and younger colleagues who help to bring new perspectives and approaches to teaching. An indication of the quality of their staff is that each year, several students from HELP complete their University of London degrees with first class honours. Economics is essentially a way of thinking about society. A lot of the economics that I find interesting starts with a question. For example, why are some countries richer than others? Economists would develop a theoretical model of economic growth. Just an idea of the mechanisms that can explain economic growth. And then we will take these models to the data to see whether the model works or not. Hence, economics is an interplay between the data, the statistical methods used to analyze the data, the mathematical modeling, and the institutional and historical background. I now live in the UK, but I try to return to Malaysia every summer to visit my family and to meet up with friends. And what is interesting about this is that although I have friends from my time in secondary school and my time at the LSE, most of my friends I meet up with in Malaysia are those I got to know when I was in HELP. We now do different things, but because we have this shared experience on the University of London program, we enjoy catching up with each other. Doing a degree is more than just learning a subject or getting the certificate. Although all that is important as well, you also become part of a community of like-minded people. The friendships you make, I think, is one of the valuable parts of the program. All right. Thank you so much, Mr. Ganan, for your great session. Okay. So far, there is no questions posted. All right. Okay. By the way, I would like to give a small, short announcement to you all, to our students here. HELP University School Achievers Scholarship Award is now available. So we do highly encourage all Form 5 leavers to submit your applications through our web page. All right, you may find it on HELP web page itself. So, School Achievers Scholarship Award recipients may receive either a full or partial scholarship to further their education at HELP University or HELP Academy program. Again, for more information, please log on to our web page to find out more. Besides that, to all students, we will be having a Cool Z Hub
starting from Saturday tomorrow onwards, where we will be having cool quizzes which you can take part and you can win cool prizes as well, where the cool prizes are such as coupons, movie tickets, or even F&B vouchers. So make sure you take part, right? And if there is no more questions regarding the session for tonight, I would like to end it. Thank you very much, Mr. Kanan, for your time. Yeah, and you're most welcome. Thank you very much, everyone, for being here tonight. Okay, have a good day. Happy weekends. Thank you.